Cakep. 1,2. Disebut numpang popularitas Nikita Mirzani, kolaborasi YouTube-nya Billy Sahputra beri balasan menohok. Billy Sahputra membantah hanya menggunakan popularitas Nikita Mirzani untuk menambah jumlah subscriber akun YouTube-nya. Sebelum berkolaborasi dengan Nikita, Billy mengklaim konten YouTube-nya sudah banyak ditonton netizen. Sebenarnya nggak duet sama Nikita aja kok, duet sama siapa aja, alhamdulillah kayaknya bagus-bagus aja. Gua sama Elvi aja, konten gua bagus-bagus aja kok, kata Billy Sahputra di kawasan Tendean Jakarta Selatan pada hari Senin 18 November 2019. Menurut Billy, banyaknya konten video dengan bintang tamu Nikita sengaja dibuat karena dia sudah merasa ibu tiga anak itu sebagai saudaranya. Dia juga berani memastikan kehadiran Nikita di setiap kontennya karena hasil kolaborasi untuk sama-sama mendukung channel YouTube-nya. Kan mami aku anggap sebagai orang tua gua. Mami juga menganggap sebagai adik, bukan ada unsur pansos atau segala macam, imbuhnya. Sejak aktif membuat konten YouTube sekitar 5 bulan yang lalu, adik mendiang Olga Sahputra ini mengaku bahagia karena subscribernya sudah hampir menembus angka 1 juta. Billy bahkan tak menyangka jika respon netizen yang menjadi follower akun YouTube-nya bisa bertambah sangat cepat. Wah, alhamdulillah aman, hampir 1 juta, tuturnya. Wadidah, 1 juta guys. Itulah guys, kata Billy, karena dia dianggap menumpang popularitas Nikita Mirzani untuk menaikkan subscriber dan viewer YouTube-nya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.